pemakaian atau GPS track solid ya. Di sini saya cek Luxio-nya ini. Ini Luxio idling, idling itu berarti mesin nyala tapi nggak jalan ya. Dan di sini untuk LED-nya itu posisinya statis 12 jam merah, berarti berhenti ya. Nah, yang pertama di sini saya akan mengecek LED kemana saja hari ini. Kita cek di sini, putar kembali. Hari ini atau kemarin atau minggu ini, saya cek hari ini ya. Cek hari ini. Jadi LED itu hanya perjalanan tadi itu hanya muter saja ya. Hanya muter. Ini hanya muter saja perjalanannya. Terus putar balik lagi. Dan bagaimana cara mematikan? Di sini saya sudah di dalam mobil LED-nya. Ini status off ya. Di sini saya on kan. Ini saya posisi di dalam mobil, di dalam LED-nya. Ini dalam LED, dalam mobil. Kita on kan. Kita nyalakan mesinnya. Maka posisi idling langsung jadi kuning. Ini di sini tulisannya idling. Idling terus kemudian kalau kita matikan mesin, kita tinggal pencet di sini saja. Ini konsol. Nah, kita pencet potong bahan bakar. Jadi ini posisinya mobil nyala. Nah, ini nyala mobil. Kita pencet di sini potong bahan bakar. Kemudian masukkan sandi. Kemudian konfirmasi. Maka kalau sudah sukses, mobil akan mati. Nah, ini mati tanpa saya coba. Dan ini mobil tidak akan mau nyala ketika ini belum di kembalikan bahan bakar ini. Ini saya coba starter lagi mobilnya. Nah, tidak akan nyala. Tapi ketika kita sudah memencet ini, kembalikan bahan bakar ini tadi ya, terus masukkan sandi, maka ini mobil mau menyala kembali. Nah, itu udah restore full supply sukses. Kita nyalakan, maka mobil bisa nyala lagi. Itu tadi cara pemakaiannya ya. Cara pemakaiannya untuk aplikasinya, ini aplikasi Track Solid, bisa di-download di aplikasi Play Store. Kemudian di sini ada lacak, ada peringatan, terus ada pagar. Pagar ini gunanya ketika mau memberi batas ruang mobil, pergerakan mobil seperti itu. Nah, di sini ini ya, dari yang potong bahan bakar bisa kembalikan. Nah, di sini pun mesin keterangannya mati ini off. Seperti itu. Nah, ini posisinya mati, udah merah lagi. Ini kalau yang Luxio-ku ini masih posisinya idling. Ini lagi posisinya di sekitar Jakarta. Oke, terima kasih. Mungkin cukup itu yang saya jelaskan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.